Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan firman Tuhan. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Ibrani 10 ayat 16-25. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah hari-hari itu, firman Tuhan lagi, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh dengan pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Seberapa sering Anda pergi ke gereja untuk beribadah minggu? Seberapa sering Anda berdoa dalam satu hari? Seberapa sering Anda membaca Alkitab dalam seminggu? Ketiga pertanyaan ini mungkin cenderung mudah untuk dijawab, mengingat pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya berkutat pada soal angka. Namun, kondisinya dapat berubah jika kita ditanyakan, seberapa dalam Anda memaknai setiap ibadah yang Anda jalani? Seberapa jauh Anda memaknai setiap doa yang Anda haturkan kepada Tuhan? Sejauh mana teks firman Tuhan yang Anda baca meresap ke dalam hati dan pikiran Anda? Pertanyaan-pertanyaan ini pun memberikan tantangan yang semakin menuntut kita untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa persoalan beriman tidaklah berkutat pada angka dan kebiasaan, melainkan pada keterikatan hati dan pikiran kepada Tuhan melalui setiap rutinitas yang kita lakukan. Teks Ibrani yang kita baca pada hari ini pun menjadi landasan permenungan iman bagi kita di hari Jumat Agung. Suatu hari dalam tradisi iman Kristen yang menjadi momen peringatan bagi para pengikut Kristus mengenai karya kasih yang agung dari Sang Juru Selamat. Kita disapa dengan pengajaran firman Tuhan yang tidak hanya mengingatkan kita mengenai kematian Kristus di kayu salib, melainkan juga mengundang kita untuk merespon karya kasih tersebut dengan komitmen iman yang utuh. Secara khusus, penulis surat Ibrani menggunakan seruan kenabian dari Yeremia mengenai kritikan sekaligus rancangan Tuhan untuk membangun ulang relasi dengan umatnya, berlandaskan perjanjian yang teguh, yang meresap dan terukir bukan lagi pada loh batu, melainkan pada hati setiap mereka yang bersedia menerimanya. Kesempatan berelasi yang kembali Tuhan berikan itu pun tidak sepatutnya dijalani dengan formalitas belaka, seperti yang selama ini dilakukan oleh kebanyakan orang Israel yang justru telah menggiring mereka semakin jauh hidup dalam keberdosaan. Segala ritus yang mereka jalankan dan segala hukum Tuhan yang mereka jaga justru gagal mereka pahami
maknai, dan relasi dalam relasi hidup keseharian mereka. Alhasil, tidak terjadi kesehatian dengan Tuhan di dalam hidup setiap umatnya. Melalui suara kenabian Yeremia itulah, si penulis surat Ibrani memberikan pengajaran iman yang mengarahkan setiap umat untuk semakin fokus dalam memaknai karya kasih yang totalitas dalam pengorbanan Kristus. Sahabat Alkitab, kematian Yesus Kristus di kayu salib merupakan bentuk pengampunan, keselamatan, dan hidup baru di dalam Sang Juru Selamat. Kematian Kristus telah membuka jalan bagi kita untuk melangkah dalam pembaruan iman, tidak secara formalitas maupun rutinitas minim makna, melainkan secara totalitas yang merasuk ke dalam pikiran, hati, dan hidup keseharian. Setiap umat Tuhan yang memaknai kematian Kristus secara sungguh-sungguh juga akan menghasilkan perubahan hidup yang tidak hanya berdampak bagi dirinya sendiri, melainkan juga bagi pihak lain dengan penuh kasih. Perbuatan baik, perhatian, dan dorongan kasih yang kita bagikan kepada sesama bukan hanya wujud etis hidup bersosial, melainkan juga wujud iman yang berhasil memaknai kematian Kristus serta diperbarui olehnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbananmu di atas kayu salib yang telah membuka jalan bagi kami untuk melangkah dalam pembaruan iman. Bimbinglah kami agar dapat mewujudkan iman itu di dalam tindakan kepada sesama kami. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Amin.